Setiap kami datang ke Nul Abror, karakter antum santri baru gak mungkin sama dengan yang santri baru tahun yang lalu. Jangankan gitu, santri lama aja karakternya beda-beda hari ini kami lihat. Kalau antum mengatakan Pak Epi tahu dari mana karakter kami, hey, I can feel it. Dari mana cara dudukmu, sorotan mata, itu menunjukkan karakter masing-masing. Akhirnya gara-gara slide ini berkumpul orang-orang talent untuk membedah satu narasi ini, bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Yang pintar matematika dia pertajam pada bidangnya. Antum yang selama di Nul Abror Kafah senang dengan olahraga, pertajam pada bidang itu. Yang senang dengan tilawah, pertajam pada bidangnya. Dan you have to remember bahwasanya kalau antum melihat satu benda ini, santri putra ini benda apa namanya? Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya apa? Good, tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Antum tanya, Pak Happy, apa kelebihan Anda dan kekurangan Anda? Oke, Anda senang bicara, tapi Anda punya kekurangan. Apa kekurangannya? Anda nggak bisa matematika. Pasti gitu, Ustaz. Pasti ada yang nyamuk tuh. Sama. Anak jujur, itu kalau anak. Itu gambar apa sih, santri putri? Berikutnya gambar apa, nak? Ini gambarnya apa? Kapak. Kapak. Apa itu? Iya. Bisa gak? Dulu antum kayak gini. Iya, ada yang bilang kapak, Ustaz. Kalau di Tasikmalaya ada yang bilang kampak. Sama, brother, udah. Kapak ini punya kelebihan, kekurangan. Ana belum pernah mendengar digontor. Kekurangan kapak ini apa? Ana belum pernah digontor. Ketika ada santri, dia melanggar dan dibotak kapak-kapak. Tapi dia punya kelebihan, satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Antum yang duduk depan kami hari ini 400 orang dengan guru, setiap antum lakum mazaya wa nuqsan. Punya kelebihan dan punya kekurangan. Akhirnya sebelum pandemi COVID-19 di sini pernah dipraktekkan, tapi waktu itu enggak all in seperti ini. Sebelum pandemi, anak-anak UI berkumpul semua di kampus Universitas Indonesia. Mereka menginvite beberapa kampus di Indonesia, dari kampus Sumatera Utara, Padang, Payakumbuh, Pekanbaru, sampai Tua Tempone, Makassar. Mereka berbondong-bondong datang untuk ikutan acara ini. Mereka mencari karakternya masing-masing. Mereka mencari keunikannya masing-masing. Ada santri, ada dosen, ada guru, ada profesional, ada pengusaha, semua kumpul. Hampir 4.000 orang. Mereka harus berbayar Rp750.000 per 15 menit. Ngapain mereka di situ? Hanya angkat tangan selama 2 jam. Tapi mereka fokus. Ini yang terindukan dari Nul Abror. Hari ini, malam ini, tangan antum menunjukkan karakter antum. Fokuskah antum di Nul Abror? Atau middle fokusnya? Atau low fokusnya? Bagaimana caranya? Nanti angkat kedua tangan antum. Yang angkat kedua tangan hari ini ada filosofi. Dia generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. 3, 2 mulai. Tim multimedia ambil gambarnya, keren banget. 800 tangan ada di sini. Siap ya? Siapkah yang mengangkat tangan hari ini setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, yang kadang di atas dan kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas kadang di bawah. Mulai. Ketika Nabi bilang buka, tanganmu tetap terbuka, brother. Tapi ketika Nabi bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Siap ya, kaya? 3, 2 buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, 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 tutup, tutup. Ada di antara antum buka tutup tetapi istighfar, astagfirullah. 2 tahun lalu di sini tempatnya, tapi nggak sefokus ini. Mulai, tutup, 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 tutup.
tutup. Buka. Tutup. Yang salah maju ke depan. Ustadz, lakukan ini di kelasmu 1 minute sebelum Anda ngajar. Pasti dapat banget feelnya. Yang tadi matanya antara hidup dan mati langsung bangun. Ada apa ini? Kak, ketika kau salah, tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Kecuali kami di depan. Kecuali Timotius yang capture gambar. Ketika antum salah, tak ada orang tahu. Tapi ketika segmen kedua merapat kembali hari itu, mereka melatihkan applause hypnotic. Applause hypnotic artinya adalah mengangkat kedua tangan dan mereka tepuk tangan seperti ini. Antum melakukan ini people dan jangan sampai gagal. Ana rindu karena antum seperti di lantai 2 beberapa tahun yang lalu, tapi fokus di lantai bawah hari ini. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Antum masih gak fokus, kawan, masih ragu-ragu, kerasa banget di sini. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, sendiri baru, berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Amazing, I like it. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah, berarti percaya diri dia di bawah 30%. Mulai. Antum gak mau dikatakan tidak pede. Selamat pagi. Konser di Lula Abdul, malam minggu di Lula Abdul. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Antum aman, ini mudah. Ini yang terakhir ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besar. Sedangkan di lantai atas ada, masih ingat semuanya itu waktu itu fokus banget. Ada yang sambil baca ayat kursi pula. Hari ini anak baikkan lagi di sini, kita nostalgia dengan Nur Abdul 4 tahun yang lalu. Selamat pagi. Tadi buka tutup, antum salah, gak ada yang tahu. Tapi hari ini, jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia. Selamat pagi. Santri baru, kalau kau mengatakan Pak Chandra, jujur Pak Happy, sebelum ke Lula Abdul, saya pernah kayak gini di SD, tapi kenapa malam ini jadi horor kayak gini gitu ya. Selamat pagi. Selamat siang. Enak banget jadi motivator tadi ya. Kemanapun Anda pergi, pasti Anda ikutin Anda. Karena Anda takut salah. Selamat pagi. Selamat siang. Al-Jawabul Jama'i, ya dulu ala siha. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Putri dulu, putra turun tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana masih ada waktu, ada kan? Iya. Ada apa ini? Oh, besok libur ya? Nah, baru nemuin nih makhluk-makhluk kayak gini nih. Selamat pagi. Hei putri, urusan kita belum selesai. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Jadi anak mau dong. Ya, ambil. Biar viral kita. Selamat pagi. Selamat siang. Kalau salah kok malu kawan dilihat ya. Putra, sebentar. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya, betul. Antum fokus banget sampai Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Putra, jangan kalah dengan putri. Selamat pagi. Selamat siang. 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 Dan antum semua mengatakan, alhamdulillah ya Allah, gak ada malamnya ya. Selamat pagi. Selamat malam. Pecah. Pecah dulu Abdul malam ini. Santri putra, kalau antum melihat di depan santri putri dari selamat malam, astagfirullahaladzim ya Allah. Pecah Nurul Abdul hari ini. Ini baru mukadimah loh nak, baru 1 jam kita bicara. Kita fokus kembali dalam hitungan 5 mundur tanpa suara. 5, 4, 3, 2, 1. Putri, silakan dibaca. Ada tulisan menarik di zona atas. Wahid, Isnani, Salasa.
Putra, silakan dibaca. Wahid Isnani Salasa. Kalau antum mengingat bulan ini masih di bulan Muharram, ada spirit of hijrah. Hijrah yang kafah. Santri baru masuk ke Nurul Abrar, berarti antum sudah hijrah dari rumah ke zona Nurul Abrar. Ketika mendengar Muharram, hijrah, yang teringat adalah figur sang Nabi. Ketika ada pertanyaan, rindukah kita kepada sang Nabi? Maka jawaban anak Makassar mengatakan, Pak Chandra, kami memang non muslim, tapi ketika kau mengatakan Muhammad, muncul kerinduan kami. Kami selasa ini bertemu dengannya. Jangankan kita jemaah, Nabi aja rindu dengan kita. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi, beliau berhenti. Tiba-tiba beliau berkata, ashabi, sahabat-sahabat, ana mustaqbil bi ikhwani. Saat itu Nabi mengatakan, aku rindu saudara-saudaraku. Ana mustaqbil bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Saat itu para sahabat, alasna ashabak ya Rasulullah. Bukankah kami ini sahabat-sahabatmu wahai baginda Nabi? Tapi beliau menjawab, ana mustaqbil bi ikhwani. Alladzina lam yarawna anni walakinna yu'minuna bi. Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman padaku. Nabi ajarin dengan kita jemaah. Apalagi antum yang selama berada di Dhul Abrar dan Kafah di dalamnya, di situ ada the power of hijrah. Hijrah identik dengan moving. Moving artinya bergerak. Seperti Allah menggerakkan alam ini sangat indah, seperti Allah menggerakkan antum ini sangat indah. Yang dulunya ustazah pernah duduk seperti mereka, Allah hijrahkan antum dari grade per grade sampai hari ini. Antum juga santri baru, yang dulunya kau masih bangga dengan kostum merah putihmu, hari ini kau duduk dengan tegak menjadi generasi Nurul Abrar. Indah karena Allah yang menggerakkan. Seperti Allah menggerakkan alam ini dengan cinta, indah di dalamnya. Karena apa? Yang miris adalah banyak di antara generasi milenial dan dia lupa dengan pesona hijrah. Anak SMP di luar sana, anak SMK di luar sana, ketika moving ke satu titik ke titik yang lain, mereka masih enggak paham apa itu bulan-bulan hijriah. Jangan sampai di pesantren juga sama. Hanya kan katanya ini dia. Siapa yang bisa menyebutkan bulan Masehi dan bulan Hijriah? Ana hitung 5 mundur ya. Kalau enggak, hadiahnya akan ana berikan besok pagi di pesantren Kulni. Saya angkatkan. 1 2 3. Kemarin ada pesantren bilang, Pak Chandra maju. Maju dia. Bulan Masehi hafal Ustaz. Januari, Februari, Maret, ya kan? Tapi ketika bulan Hijriah, loading dia. Apa ya? Siapa yang berani maju ke depan? Ada yang katanya? Ah, moderator yang memilih. Moderator silakan pilih. Aku, yang putri ustazah yang memilih. Ustazah yang pilih. Mana? Stand up please. Ayo, silakan stand by here. Tadi angkat sini juga ada mana? You stand by here, silakan ke sini. You also, I'm here please. Ada mikrofon kah? Ayo. Nah, stand by kak. Ayo kak, cepat kak. Stand by here, bismillah. Ana rusuh ke beberapa titik dalam zona Muharram. Yang kami tanya adalah, ini terlebih dahulu. Stand by here. You stand by here. Ana pinjam mikrofonnya. Anda minta yang kakak menggunakan kerudung warna hitam kelas berapa? Kelas 5. Iya, kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 juga. Siapkah kita mulai? You pilih bulan Masehi atau bulan Hijriah? Pasti jangan pilih.
putra sebentar. Bulan Masehi adalah. Sekarang bulan Hijriah. All of people lihat layar sini. Bulan Hijriah ada nama-nama bulan dalam Islam. Namanya siapa? Nisa. Saya panggil siapa? Nisa. Ada panggilan lain selain Nisa? Siapa? Astagfirullahaladzim. Nama udah keren. Nisa. Dari mana? Cikande saatnya bicara. Lihat ke depan dan inilah nama-nama bulan dalam Islam. Standby, kamera standby. Yang pertama adalah. Kau jangan lihat situ. Kau lihat ke sana. Ini buat mereka. Yang pertama apa nak? Kemudian yang kedua. Sofa. Yang berikutnya. 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 Oke, berikutnya. Jumatan akhir. Berikutnya. Rojab. Berikutnya. Berikutnya. As-Sana al-Khamisah. Ba'da Rojab. Asyuhur al-Arabiyah. Habis Rojab. Sah. Berikutnya. Kita tunggu sampai azan subuh di kemandangan. Apa nak, kuis kita hari ini Asyuhur al-Arabiyah. Habis Ramadan. Habis Ramadan. Kau bilang lebaran Ustaz. Habis Ramadan kira-kira apa nak? Syawal. Habis Ramadan adalah? Syawal. Habis Syawal adalah? Zulqa'dah. Berikutnya adalah? Zulhijjah. Jika anda merapat ke sini, yuk katakan pembicara berikutnya adalah. Sebutkan ibu kita yang samping ini. Oke, sekarang kasihkan mikrofonnya. Agak mundur Nis. Stand by di sini. Lihat ke depan. Kita mulai. Nama-nama bulan dalam bulan Hijriah. 3, 2. Silakan. Kak, yang kami nilai adalah bukan salah dan tidaknya, tapi dia maju ke depan berhadapan dengan ratusan mata. Itu that amazing speaker. Tepuk tangan buat kami. Hei, kak, sini nak. Anak lama nih gak ngasih sertifikat buat Nurul. Sertifikat dari Canda Production Management dan dari Istana Bogor kami berikan buat kamu berdua ya. Supran di sini kan? Ada kamera? Bismillah. Cikande. Okay, next. Yeah. Stand by. Disimpan baik-baik rewardnya. 1, 2, 3. Thank you. Tepuk tangan buat kita semuanya hari ini. Yes. Lihat tiga gambar ini. Oh, di sini terus. Silakan. Urusan kita sudah selesai. Kak, sebelum segmen terakhir penutup, yang kami harus sharekan depan antum adalah yang belum diserkan di Nurul Abroad adalah ini. Ketika setelah acara G20 di Bali, kami bertemu dengan Nabila Isma Nur Habibah, kemudian dengan Pak Prof hari itu, kami tiga orang di satu frame di Jakarta Convention Center. Apa judulnya hari itu? Quarter Life Crisis. Ternyata ustadz-ustadzah, andakah atau adik-adikmu yang duduk di depan ini, banyak mereka yang gak fokus di pesantren, gak fokus di belajarnya, gak fokus di kuliah. Ternyata kita masuk ke krisis seperempat abad. Namanya quarter life crisis. Ciri generasi yang masuk ke folder quarter life crisis, dia adalah yang di usianya 13 sampai 20 tahun.
Apa cirinya Pak Happy Chandra? Dia galau dalam hidupnya. Kenapa antum masuk pesantren? Biar antum gak kena dengan virus krisis seperempat abad. Kalau selama di pesantren masih galau yang terlalu berlebihan, berarti kau masuk kena virus ini. Cirinya apa? Emosionalnya krisis. Ciri yang kena krisis seperempat abad, dia bingung dalam melangkah. Gak bisa kafah di pesantren, gak bisa kafah mengajarnya, gak bisa kafah untuk belajar, karena dia bingung melangkahnya. Mau kuliah jurusannya masih bingung, dia udah milih jurusan aja, dia masih bingung dengan pilihannya. And then, santri baru, jangan sampai kehilangan identitas. Maka kesimpulan di segmen ini, antum yang masuk ke alam Nurul Abdul harus bahagia. Bahagia pasti indah banget. Orang bahagia kayak gimana sih? Nih, seperti gambar ini. Kalau anak tanya antum, Ustaz, apa impianmu? Saya ingin bahagiakan orang tua, Pak. Santri baru, apa tujuanmu nak masuk ke pesantren? Apa tujuanmu? Hei santri putra, apa tujuanmu? Pasti you bilang, Pak, saya ingin bahagiakan orang tua kami, Pak. Hampir 80% santri baru yang saya kasih mikrofon jawabannya sama. Tapi kesalahan kita adalah kita ingin menuangkan gelas ke gelas orang lain. Pastikan gelasmu sendiri tidak kosong, kawan. Kamu ingin menuangkan uar air ini ke gelas orang lain, tapi jangan sampai gelasmu sendiri tidak kosong. Kamu ingin bahagiakan orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Kamu ingin bahagiakan orang tua, kamu harus bahagia dong nak di pondok. Antum sekali mengeluh kepada orang tuamu, sedih dia kawan. Jangankan santri baru, santri lama masih ada yang memberikan keluhan, bukan senyuman kepada mereka. Perhatikan, sayangi dan bahagiakan dirimu kawan. Harus bahagia, antum bahagia deh, antum harus bahagia deh, kayak orang ini bahagia banget ya. Happy banget ya. Dia dihukum di pondok bahagia, Ustaz. Hei, kamu saya hukum ya. Siap, Ustaz. Kamu saya jemur. Syukur, Ustaz. Kamu saya pukul. Plak. Terima kasih, Ustaz. Ya. Gak ada galau-galaunya. Yang saya khawatirkan apa? Ada santri baru, baru 2 minggu di pondok. Baru sebulan di pondok, antum sudah kau pegang keningmu dan kau katakan, lelah saya Ustaz di pondok ini. Kalau Ustaz, Ustazah mengatakan, Pak Yabi bukannya wajar lah. Manusiawi. Tapi jangan larut dalam kelelahan. Kalau antum larut dalam kelelahan, antum hafalkan bait-bait Quran dan antum mengatakan lelah. Lama-lama, lelah mulia bagia. Tanpa antum tulis pun, antum akan ingat sampai apapun. Kata Pak Yabi, lelah wajar. Tapi kalau terlalu larut dalam kelelahan, nanti lillah ini akan hilang. Antum pilih mana Nurul Abdul? Lelah atau lillah? Maka jawabanmu adalah lillah. Karena apa? Yang dikhawatirkan jangan sampai ada di zona Nurul Abdul. Antum mengatakan, saya lelah wajar. Belajar memang membuat lelah. Ustadz lagi kuliah ya. Kuliah itu memang membuat lelah Ustadz. Tapi kalau gak pernah belajar, hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Kalau antum setengah-setengah gak kafah di Nurul Abdul, pasti suatu saat hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Akhirnya apa? Stres. Akhirnya apa? Nih, anak tunjukin ciri orang stres. Ini.
kapasitas berarti dia sama dengan makhluk yang tadi. Dia nggak tahu kerjanya apa. Sudah tahu itu pintu otomatis, tapi dia nggak tahu apa yang sudah kerjakan. Lama-lama ini akan kena. Ini nggak bakal antum temukan di jam kuliah. Ini nggak bakal antum temukan di jam kelasnya dulu abroad. Apa itu kan? Prefrontal cortex. Generasi SMP, SMA di luar sana yang sehari-harinya dia bersahabat dengan gadget. Yang sehari-hari bersahabat dengan gadget, lama-lama yang kena apa? Prefrontal cortex. Korteksnya yang kena. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahi. Satu, dua, mulai. Dahi. Nah, dahi. Itu dagu saya. Di sini dahimu. Bukan di belakang. Eh, sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Allahu Akbar. Ini kalau di close up dari atas ini kelihatan banget. Ada yang nanya ke temennya, dahi anak mana ya? Anak juga gak tahu. Di situ ada korteks tercantum dalam Al-Qur'an. Nasiyatin kadzibatin. Nasiah dalam dunia psikologi, dalam dunia medis artinya adalah korteks. Ciri orang yang korteksnya kena, santri baru yang korteksnya kena, atau santri lama yang korteksnya kena. Nih, ini dia cirinya. Pertama, survei dari pakar-pakar parenting dan dokter. Baru seminggu anak gontor itu liburan, Ustaz. Baru seminggu nih. Orang tua banyak yang mengeluh. Gara-gara apa? Anak gontor nih, Kak. Anak udah izin nih, anak sampaikan untuk ibrah untuk kita. Seminggu di rumah, dia kecanduan dengan handphone. Jadi gamer lah. Akhirnya apa? Korteksnya dia kena. Datang ke kantor kami, datang ke treatment kami. Akhirnya apa? Dia rusak korteksnya. Dan hasilnya adalah dia sulit mengatur masa depannya gara-gara korteksnya sudah error. Antum bersyukur di pondok ini no gadget untuk para santri, no handphone, no smartphone. Karena apa? Ciri yang kedua, kalau korteks sudah kena, nah ini dia akan nampak di sini nih. Orang yang korteksnya kena, cirinya adalah apa nak? Suka murung banget, murung aja. Yang lain bahagia, dia mau murung aja. Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga. Kayak error tuh, Ustaz. Kalau ada santri baru pulang dari sini dan dia diam aja, kau pegang pundaknya. Afif, afwan. Jangan-jangan korteks ente sudah enggak ada. Kalau ada yang murung-murung enggak jelas, korteksnya hilang. Dia enggak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia enggak sopan dengan sesama, enggak sopan dengan guru, enggak sopan dengan pengurus, dan kurang kreatif. Maka jaga korteksmu selama berada di zona Nurul Abrar. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Yes, sebelum ke segmen closing statement, ana minta ada ustadkah atau ustadakah, ini segmen ustadz dulu ya, yang bisa memberikan konklusi di segmen hari ini. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Kalau enggak ustadz, mungkin kakak-kakak kelasnya yang kelas 6 juga boleh, atau kelas 4, atau di kakak kelas jadi santri. Ada itu sampai 5 ya kak ya, dapatkan one reward, one certificate untuk dia yang maju ke depan menjelaskan materi kita yang sudah dapatkan hari ini. Ada itu sampai 5 ya. 1, 2, sering saya, pasti banyak yang menghanyikan cipta. 3, gak ada yakin nih, Ustadzah tidak ada, santri. Kenapa melototin anak hari ini? Gak ada. Kenapa setiap segmen seperti ini? Bukan hanya di Nurul Abrar, tadi dan udah pasti seperti itu. Karena antum sudah masuk ke zona yang saya katakan tadi, korteks. Korteks itu kak, bikin orang itu dia lagi berpikir, ya Allah korteks ini selama ini masih aman apa tidak? Ya Allah korteks ada mas, selama ini error apa tidak? Untuk menjelaskan korteks, tidak cukup waktunya.
Tapi pastinya yang harus antum jaga hari ini adalah ini dia people, karakter. MC silakan dibaca narasinya. Menjadi pengusaha bisa diulangi kah? Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Karakter itu penting, brother. Saat acara G20 di Bali muncul di situ ada karakter beberapa lembaga di Nusantara. Apa itu, nak? Ternyata banyak karakter yang bermunculan, tapi mereka tidak paham ternyata selama ini dia dihijrahkan dari impiannya. Ketika impian ini dimunculkan di acara G20, apa impian Indonesia? Better than before. Ketika ini pertanyaan dilemparkan kepada anak santri, apa impianmu, Pak Happy? Ketika gue mengatakan hijrah, impianku adalah saya ingin menjadi anak yang nafik dari ummah, kebanggaan orang tua. Ketika impian itu ditanyakan kepada satu anak ini, anak kelas 3 ini maju ke depan, Pak Happy, kami dari Sidoarjo. Dia maju ke depan tanpa kedua orang tuanya. Sayap kanan santrinya, sayap kiri orang tuanya. Tapi anak ini maju tanpa kedua orang tuanya. Dia maju. Apa impianmu pada Pak Happy? Aku hari ini hadir di sini tanpa orang tua karena orang tuaku ini sudah tak ada, Pak Chandra. Aku dilahirkan saat itu dalam keadaan ibuku sudah tidak ada dan aku diasih oleh nenekku, Pak Chandra. Oke, apa impianmu? Dia tulis dalam kertas dan kami capture dalam bentuk JPEG dan dibacakan di depan semua. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku. Dia bisa beroleh api neraka dan kau diakan buatnya surga dan bahisam. Bukankah itu impian pernah terlontar di seorang adik? Adik itu curhat dengan kakaknya dan impian itu masya Allah indah banget tanpa diketahui oleh orang tuanya. Apa ya karena itu? Antum dengar dari dia. Ya, kenapa? Santri baru punya impian, anak punya impian, semua alam luar pun punya impian. Ketika impian itu kami lontarkan kepada seluruh insan di alam luar ini, maka antum pun mengatakan, Pak Happy, jangankan selama di luar, selama aku di TK pun aku pernah punya impian. Selama aku berada di TK, SD, aku pun punya impian, Pak Chandra. Apalagi antum sudah masuk ke alam Nurul Abrol, jauh dari orang tua antum. Antum berbisik di bumi Nurul Abrol dan antum yakin langit akan mendengar impian semua insan Nurul Abrol adalah, Pak Rebe, aku sudah meninggalkan semua seragam sekolahku dan impianku satu, Pak Chandra. Ketika masuk ke alam Nurul Abrol, sehari, setahun, 3 tahun, sampai 4 tahun lamanya, impian antum semua adalah satu hari ini. Ustaz, ustazah, anak kelas 1 sampai kelas akhir, impiannya adalah suatu saat berdiri sudah, Ustaz. Doakan Nurul Abrol suatu saat akan ada auditorium, Ustaz. Bukankah hari ini pun adalah jawaban dari doa-doa Nurul Abrol sebelumnya? Suatu saat ada qawatul istimaat Nurul Abrol. Ada prosesi wisuda untuk generasi Nurul Abrol. Dan saat itu antum dipanggil sama MC-nya. Wisudawan pertama, Ananda. Antum naik ke atas panggung. Antum disebabkan oleh Pak Kiai. Pasti antum akan, ya Allah, kekerasan 4 tahun, 6 tahun yang berdua kiri dan di wisuda. Antum turun dari panggung sebelah kiri. Yang antum lihat siapa? Pasti your mom and your dad. Dan tidak sedikit ibu yang mengatakan, ya Allah, nah, ayo kau wisuda. Bukankah ini pernah terjadi di beberapa titik di kota di Nusantara ini?
Ada MC wisuda hari itu. Ya Rob, apa yang terjadi ketika acara sudah memulai? Protokoler di belakang dia teriak, Pak Chandra, jangan mulai dulu acaranya Mas Chandra. Kita nunggu satu wisudawan, kasihan dia jauh dari Watampone. Siapa wisudawan dari Watampone? Udah tahu acara wisuda, tapi dia terlambat. Hey, you mau tahu siapa anak Watampone? Udah tahu acara wisuda, tapi dia terlambat. Hei Santi Putra, udah tahu acara wisuda, tapi dia terlambat. Santi lama mungkin pernah mengcapture gambar ini satu ruangan hari itu. Ustadz-ustadzah juga sama, tapi hari ini pasti frame yang berbeda. Karena seiring dengan impian Anton, anak Watampone yang telat hari itu adalah santri generasi terbiar. Yang dia 2 jam 30 menit harus berjalan kaki dari Watampone menuju ke bumi aulanya. Dia gak punya uang untuk naik angkutan. Dia harus jalan kaki 2 jam 30 menit membawa kursi roda sang ayah. Impian dia adalah Pak Chandra. Walaupun ayahku sudah tidak bisa berjalan, impianku adalah saat wisuda. Dia hari di acara wisuda. Dia kafah di kampusnya sampai dia selesai, brother. Dia menelusuri dinginnya tanah Watampone. Dari habis subuh dia berjalan kaki sambil memakai toga, sambil mengatakan, aku bangga punya kau ayahku. Dan ayah itu mengatakan, aku berbangga punya mu. Kekesalan wisudawan-wisudawati hari itu berubah menjadi cinta. Karena apa? Ayah yang hebat ini, ayah yang sederhana, itu pakaiannya kawan, tapi cintanya yang istimewa. Kapan itu terjadi? 2018 anak-anakku. Dan tayangan ini kami bawa ke satu kampus namanya UIN Arandiri Aceh. Tayangan barusan yang antum tonton dilihat hampir ribuan orang di kampus UIN Arandiri Aceh. Baru ditayangkan kayak barusan, lagi-lagi Allah menggerakkan satu putri asli Lok Semawe. Dia teriak paling pojok sambil mengatakan, Pak Chandra, jujur Pak Happy, aku sedih melihat tayangan video barusan. Minggu depan kami akan diwisuda, Pak Chandra. Kau harus menyaksikan, Pak Chandra. Tolong kau menyaksikan. Minggu depan kami akan diwisuda, Pak Happy. Nanti saat MC memanggilku, maka aku akan naik ke atas panggung. Dan aku akan berikan togaku ini untuk orang tuaku. You tahu apa yang terjadi? Lagi-lagi ungkapan sang penyair itu indah. Tajririyah bimala tastahisubun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba dia sakit detik-detik mau diwisuda dan dia meninggal dunia. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia gak bisa merasakan indahnya berpelukan di hari wisuda bersama orang tua. Tapi indahnya hari itu apa? Kehebatan sang ayah setelah menguburkan putrinya. Dia lari ke aula menarik jas kami sambil mengatakan, Pak MC, aku adalah ayah dari almarhumah. Aku sudah menguburkan putriku, tapi tidak menguburkan impiannya untuk aku hadir di tempat ini, Pak Chandra. Dia naik ke atas panggung sambil mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaik. Aku melihat bapak ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Bukankah engkau pernah melihat ayah antum yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa? Engkau melihat bajunya sangat sederhana, pecinya sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Lagi-lagi Allah menunjukkan satu potret the power of Birrul Walidain. Santri lama, santri baru, tak ada perbedaannya hari ini. Semua satu frame the power of Birrul Walidain. Antum sukses karena ada energi orang tua di dalamnya. Nurul Abrar ini terus berkibar karena ada the power of Birrul Walidain. Nurul Abrar ini terus mengangkat posisinya, terus berkibar dari masa ke masa karena di alam Nurul Abdur ini hafadhumul malaikah. Di situ ada the power of Birrul Walidain.
setiap saya munculkan gambar ini, saatnya untuk mengatakan, Pak Chandra, Anda kan ada ibu hari ini. Anda kan panitia masih kejutan sama antum. Mohon maaf, Ustaz, sana itu ada orang tua antum ada di lantai dua. Anda kan anak ngasih kejutan sama antum mengatakan, Ustaz, sana anak-anakku setiap baru setiap lama. Sebenarnya hari ini ada orang tua. Anak yakin antum akan bilang, Ustaz, sebentar, Ustaz, ada mohon waktu sebentar aja. Anak pengen peluk dia sebentar aja, Ustaz. Dan antum berdoa di telinga, ya Allah. Tumbil amaruna, ya Allah. Wasohi adzadana, ya Allah. Wahasim amalana. Pasti antum akan seperti mereka mencari orang tuanya hari itu. Memeluk orang tuanya hari itu. Dia cari ke lantai atas, Pak Chandra. Izin aku sujud sebentar aja, Pak. Selama waktu aku masih ada, Pak Chandra. Dan mereka cari orang tuanya di kota-kota lain terjadi hari itu. Kalau antum setengah-setengah di alam pesantren ini, sakit dia, kawan. Kafa. Harus kafa. Hampir 20 kali lebih ada bilang kafa. Andai kan nanti Kiai Basit, Kiai Reza bilang, Pak Pak Chandra nanti datang lagi ke sini. Anak akan tanya, mana santri-santri yang pernah satu frame malam ini? Apakah masih bertahan di samudera dulu abro? Atau dia sudah terhempas di lautan sana dan dia tidak berani lagi ikut sana kuda di atas kapal dulu abro? Anak Pak Chandra, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Lagi-lagi anak bilang, enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong ya. Kenapa setiap kayak gini, hey brother, kenapa kayak gini pasti banyak nangis. Mau ustad, ustazah, jangankan antum napi, narapidana watampone bertato kawan. Anak ceritakan kayak gini, nangis dia. Dia bertato, ada bekas sayatan pisau, gondrong, nangis, lucu. Hati ini Hello Kitty. Nangis kawan. Kenapa bisa nangis? Nih, anda buka. Nih, anda buka. Anda harus tanggung jawab nih. Kita pada nangis sebelah-sebelahnya nih. Jangan sampai tangisan itu dibawa ke asrama. Kenapa anda pada nangis? Anda buka jawabannya. Antum banyak yang mulai menitikkan air mata setelah gambar ini. Kenapa antum banyak yang menitikkan air mata? Antum banyak yang menitikkan air mata lebih dahsyat lagi ketika gambar ini. Andai kan anak ngomongnya kayak gini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dulu pernah ke Manado, astagfirullahaladzim, ada acara wisuda ya. Kan pas acara wisuda, habis itu kan saya MC. Saya panggil tuh, untuk maju ke depan. Tiba-tiba di belakang ada yang teriak. Eh, Pak Happy, jangan dimulai dulu ya. Kasihan ada orang watampona itu, kasihan. Ada yang terlambat dari wisuda, mau lihat gak makhluknya yang terlambat? Udah tahu acara wisuda, dia terlambat. Nih orang, ya sebentar ya, saya pencuri videonya. Sebentar, mana itu ya, tubuh itu makhluk itu. Nah, ya. Jadi dia itu terlambat dari wisuda. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, antum pun banyak yang tertawa. Saya tuh pernah ke Aceh ya, astagfirullah, pas di Aceh ya, ada orang, dia mau wisuda, mau gak jadi, meninggal. Coba. Anak ngeri sih, Gerja. Ngeri nih. Mereka udah nangis nih saat ini. Jangan sampai setelah ini telepon orang tuanya pengen pulang-pulang. Berarti kesimpulannya apa? Anak komen segmen hari ini. Motivasi and smart communication. Bicara itu harus powerful dan bisa mempengaruhi banyak orang. Ana Al-Fakir Happy Chandra, sekali lagi tepuk tangan untuk generasi Nurul Abdul Karim. Pak Kiai, mohon izin antum di sini satu frame dengan Ana. Kiai Reza juga sama. Tim kamera silakan merapat ke zona depan hari ini. Dan kita satu frame terlebih dahulu sebelum Ana.